NM, siswi kelas 9 SMP Negeri Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur sudah 3 hari tak masuk sekolah. Pasalnya putri ketiga pasangan Mungin dan Sarmi warga desa Wonokerto Kedunggalar Ngawi ini mengeluh kepalanya pusing dan nafas sesak setelah ditampar guru matematikanya. Menurut pengakuan korban, ia ditampar pelaku Kamis siang saat jam istirahat. Awalnya korban dipanggil berkaitan dengan bantuan untuk siswa miskin yang akan diterima korban. Namun saat itu korban tak mendengarnya. Diduga jengkel, pelaku akhirnya menampar kepala korban hingga korban menangis. Tak terima diperlakukan kasar, korban akhirnya pulang. Sejak kejadian itu hingga kini korban tak mau masuk sekolah. Selain masih trauma, korban juga mengeluh kepalanya pusing. Sementara itu menurut pengakuan pelaku, ia tidak menampar korban, melainkan hanya mendorong kepalanya secara perlahan. Hal itu dilakukan untuk mendidik korban agar disiplin dengan perintah guru. Ditempeleng itu kalau siswa putri ditempeleng jelas jengkel. Terus kebenarannya gimana, Pak? Posisinya gini, ya saya kali gini kan posisinya. Berapa kali itu, Pak? Satu kali. Berapa siswa yang ditempeleng? Satu siswa. Sayangnya tindakan guru yang tak patut ditiru ini dianggap sepele oleh pihak sekolah sehingga tak perlu dipermasalahkan. Hanya dijenggung tapi tidak di, itu pun sendak guru. Karena guru ini dekat pembina pramuka, juga pembina PNR, juga bagasnya kesiswaan. Hingga kini belum diketahui apakah pihak keluarga korban akan menuntut kasus ini lewat proses hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan. Nam Tohari, kontributor Ngawi, Jawa Timur.